Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu pada acara Text Conversation Series yang diadakan oleh PG Text dan N Custom Asegap Hamsa and Partners. Saya Manuel Musion, Senior Associate PG Text and Custom AHP akan memandu acara kita pada hari ini. PG Text and Custom Asegap Hamsa and Partners secara rutin mengadakan Text Conversation Series dengan tema atau topik yang menarik terkait perpajakan, transfer pricing, atau kepabeanan. Dan topik kita hari ini, kita akan berdiskusi mengenai ketentuan dalam Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. Ya, mungkin Bapak-Ibu sudah terbiasa dengan begitu banyaknya skema perdagangan bebas yang saat ini biasa seperti ASEAN China, ASEAN Korea, ASEAN Australia, New Zealand, dan berbagai macam multilateral dan bilateral yang sudah ada. Tetapi pada saat ini kita akan membahas tentang RCEP, tentang manfaatnya dalam ketentuan perdagangan baik itu ekspor dan impor. Dan pada pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kami di sini narasumber kita ada Bapak Ozi Diva dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Selamat pagi Pak Ozi dan selamat datang di Asegap Hamsa dan Partners. Selamat pagi Pak Musa, mengenai undangannya. Dan juga pada pagi hari ini sudah bersama-sama dengan kami Head of PG Tax and Custom, Ibu Nasli Parlindungan. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Ibu. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi Pak Ozi. Ya, singkatnya kami juga akan memperkenalkan narasumber kita pada pagi hari ini. Saya akan tampilkan singkat dari profil narasumber kita pada pagi hari ini. Lengkapnya beliau bernama Ozi Diva Ersya, SE, MSI, LLM, PhD. Latar belakang pendidikan beliau, beliau adalah lulusan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Ya, konsentrasi pendidikannya adalah di kepabeanan dan cukai. Dan kemudian melanjutkan studi sarjana ekonomi di manajemen Universitas Mercubuana. Dan kemudian menyelesaikan Master Administrasi Sains di Mandala Uni Indonesia. Dan lanjut lagi studinya untuk mengambil LLM International Business Law di VU University Amsterdam, Netherlands dengan program beasiswa Stunet. Dan kemudian lanjut lagi mengambil PhD konsentrasi International Trade Law WTO Law di University of Nottingham United Kingdom dengan program beasiswa LPDP. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi ya di Free Trade Corporate ya di Direktorat Jenderal Hubungan Internasional Bea dan Cukai, dan saat ini
Sebelum menjabat di jabatan yang sekarang, beliau bertugas sebagai petugas pemeriksa di kantor Bea Cukai Bekasi, kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, dan juga pernah menjabat sebagai staf senior sekretariat kantor Bea Cukai Pusat, dan sekaligus terakhir sebelum menjadi kepala seksi di Direktorat Hubungan Internasional, beliau adalah kepala seksi kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang kepatuhan internal di Batam. Beliau juga aktif sebagai dosen mata kuliah ekspor dan impor International Trade Law dan studi kepabeanan di Politeknik Batam, dan sekarang juga mengajar di Politeknik Keuangan Negara Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Beliau juga aktif sebagai penulis artikel Bea Cukai, International Trade, dan beberapa publikasi ilmiah, bisa dilihat di jurnal-jurnal internasional dan juga di jurnal nasional. Dan tahun ini beliau terpilih sebagai perwakilan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia untuk hadir di dalam World Customs Organization Fellowship Program di Brussels, Belgia, dan Seoul, Korea Selatan. Sebelum kita lanjut, ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan untuk ketertiban dan kelancaran acara webinar kita pada pagi hari ini. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah, yang pertama, kami telah mengumpulkan pertanyaan yang dikirimkan Bapak-Ibu melalui link registrasi pada saat pendaftaran. Namun kami tetap membuka kesempatan kepada Bapak-Ibu apabila ingin bertanya melalui fitur Q&A pada Zoom. Jadi ketika nanti ada pemaparan, ada hal yang Bapak-Ibu ingin sampaikan, silakan aja diketik di Q&A dan nanti kita akan bahas di sesi Q&A pada acara kita pada pagi hari ini. Jadi langsung saja Bu, disampaikan. Dan mungkin nanti juga kalau masih ada waktu, kita juga akan ada live question ketika waktu masih ada. Berikutnya, setelah acara selesai, kita akan membagikan link untuk feedback. Kami mohon kesediaan Bapak-Ibu untuk memberikan masukan dan tanggapan bagi perbaikan acara ini ke depan. Jadi ketika acara selesai, ada barcode, mohon masukannya, disampaikan saja topik-topik yang akan dibahas pada text conversation series berikutnya. Kami butuh sekali masukan dari Bapak-Ibu sekalian. Demikian beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Dan agenda selanjutnya, kita akan mendengarkan sepatah dua kata, kata sambutan dari Ibu Nasli Parlindungan Siregar sebagai Head of PG Tax and Custom. Beliaulah yang memprakarsai dan menyukseskan rangkaian acara Tax Conversation Series yang telah berlangsung hingga saat ini di HP. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Bang Manuel. Selamat pagi, teman-teman, dan selamat datang di ASGAF, Hamzah dan Partner, Tax Conversation Series. Nama saya Nazli Parlindungan Siregar, dan saya adalah partner and head of Practice Group Tax and Custom di AHP ini. Pagi ini saya gembira luar biasa karena kami mendapat kehormatan, mendapat kunjungan dari tamu kami yang hebat ini, Bapak Uzi. Selamat datang, Pak Uzi. Bapak Uzi akan membagikan ilmunya yang luar biasa mengenai Foreign Trade Agreement, RCEP, yang diberlakukan sejak 2 Januari tahun ini. Mari kita sama-sama belajar, saya juga belajar banyak, untuk mendengarkan ilmu dari Bapak Ozi dan juga pengalaman beliau dalam memaparkan FTA RCEP ini. Semoga webinar ini bermanfaat untuk teman-teman, bermanfaat untuk bisnis teman-teman, dan kami dari AHP mengucapkan terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Silakan, Bang. Terima kasih, Bu Nasli, atas sambutannya. Sambutan dari Bu Nasli sekaligus membuka acara Text Conversation Series kita pada pagi hari ini. Dan sekarang kita akan melangkah ke agenda selanjutnya, yaitu pemaparan materi oleh narasumber kita, Bapak Ozi Diwa. Waktu dan tempat saya persilakan Pak Ozi untuk menyampaikan materinya. Oke. Terima kasih, izin Bu Nasli, Bang Son, si teman-teman semua atas kehadirannya dalam rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh AP Tax Conversation Series. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya yang sudah hadir dalam kegiatan webinar ini yang difasilitasi oleh AP dengan RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, bagian dari FTA yang awal tahun ini kita conclude ya, kemudian terimplementasi di Indonesia. Mungkin menyapa teman-teman semua juga yang mungkin berkaitan dengan kegiatan kepabeanan juga, ini saya pikir topik yang menarik juga ya, untuk mengetahui secara komprehensif terkait dengan benefit yang RCEP tawarkan.
dibandingkan FTA lain, dan juga mungkin nanti saya akan paparkan hal-hal yang mungkin menjadi benefit dalam hal gerakan atau perdagangan barang di Indonesia. Mungkin next slide. Ini mungkin izin juga, mungkin tadi Pak Musa sudah memperkenalkan CV saya secara singkat ya. Jadi saya sekarang ditugaskan sebagai kepala seksi perdagangan bebas di 4 ya, jadi menangani khusus RSV di Direktorat Kerjasama Internasional Pabean dan Cukai. Jadi fokusnya adalah terkait dengan RCB ya, RCB di Indonesia ya, khususnya terkait dengan kerjasama di bidang perdagangan bebas. Sebelumnya saya ditugaskan juga di Batam, dipromosikan awal di Batam mulai 2019 setelah selesai studi saya sebagai proyeksi kekuatan internal, kepatuhan pelaksanaan tugas pengawasan di bidang kekuatan internal, dan sekarang ditugaskan di kantor pusat TGPT. Okay, next. Nah, mungkin langsung saja untuk teman-teman semua ya, terkait dengan gambaran umum terkait dengan kerjasama perdagangan bebas di Indonesia yang sudah kita konkret atau kita implementasikan. Jadi secara total ada 18 skema perdagangan bebas yang sudah kita sepakati di Indonesia dan terimplementasikan. Nah, kalau yang awal-awal bisa dilihat dari entry into force-nya itu ASEAN China itu 2005 ya. Kemudian ATIGA 2010, kemudian ASEAN Korea FTA 2007, India ASEAN dengan India 2010 dan lainnya. Yang terakhir itu kita menyepakati kerjasama perdagangan bebas dengan Uni Emirat Arab. Jadi mulai efektif 1 September 2023 oleh skema Indonesia Uni Arab Emirates ya, CEPA. Dan RCB sendiri itu awal tahun ini juga terimplementasikan. Ini nanti dalam paparan selanjutnya saya akan sampaikan gimana historinya RCB itu bisa dikonklud oleh negara-negara yang terlibat. Kemudian pelaksananya nanti akan berbeda-beda dalam hal implementasinya di masing-masing negara RCB tersebut. Jadi kalau dari Kementerian Perdagangan sebagai lead sektornya atau tokonya terkait masalah kerjasama perdagangan bebas, ini rencanakan ada total 40 nih Indonesia yang akan menyelesaikan. Dan sejauh ini sampai 2023 ada 18 skema FTA yang sudah kita sepakati untuk dilaksanakan. Next mungkin. Ini gambar umum persetujuan RCB. Next. Nah, ini mungkin bertanya-tanya untuk teman-teman semua ya, apa sih itu RCB? Nah, ini kalau dari apa mungkin teman-teman membaca berita atau informasi terkait dengan RCB ini digaungkan sebagai mega FTA terbesar di dunia ya, karena terkait masalah nanti ada kontribusi apa FDI foreign direct investment-nya, kemudian masalah juga skema penduduk nanti yang terlibat ya secara besar, dan juga hal lainnya yang dikonklud atau mungkin disepakati dalam skema RCB ini. Jadi secara general ini adalah format skema FTA yang dikonklud oleh negara-negara ASEAN plus 5 negara mitra ASEAN. Jadi ada Australia, Jepang, Korea Selatan, China ya atau Republik Rakyat Tiongkok, dan Selandia Baru. Nah, ini kalau kita lihat secara nama-nama negaranya, Jepang, Korea, dan China ini masuk yang negara-negara yang maju ya di Asia ini, yang di mana kita dipandang perlu untuk melakukan kesepakatan itu, karena kita tahu dalam skema FTA ini kita butuh market access untuk produk-produk kita termasuk ke negara-negara lain gitu ya. Itu sebenarnya esensi atau benefit dari FTA yang kita conclude, sehingga kita bisa mendapatkan benefit di sana. Kemudian juga terkait dengan RCB ini juga bisa dilihat di paparan slide, kita mengklaim atau mungkin kita mempropos bahwa ini akan mengurangi biaya dan waktu bagi pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan importasi di Indonesia. Gitu. Karena pastinya kalau skema FTA, itu ada pembelakuan tarif preferensi ya yang berbeda dengan skema tarif MFN tersebut. Ini yang nanti akan mendorong impor-impor bahan baku utamanya masuk ke Indonesia itu bisa lebih bersaing dalam nanti proses produksinya nanti di dalam negeri ya, dengan skema fasilitas yang diberikan dalam bentuk kualitas impor atau tarif yang lebih rendah dibandingkan tarif MFN lainnya. Kemudian juga bisa lihat dari slide tersebut juga bahwa
capai integrasi ekonomi regional yang lebih luas, menurunkan tarif, dan lain sebagainya. Okay, next. Nah, ini saya sebutkan tadi, ini yang sebagai mega FTA karena FDI dunia itu dengan 15 negara yang bergabung dalam skema RCEP ini diklaim bahwa 29% ya, 28% itu di dunia itu ada di skema RCEP ini. Juga perdagangan dunia 27% ada dalam skema RCEP ini dan GDP dunia 30,2%. Nah, ini juga data ini yang masuk dalam ketika kita meratifikasi atau memberikan persetujuan domestik atas persetujuan RCEP ini dalam undang-undang domestik kita. Nah, ini yang paparan share data yang bisa dilihat. Ini yang karena ini juga baru ya, baru berjalan hampir mungkin 8 bulan karena baru efektif tahun ini. Ini mungkin secara progres, secara dinamikanya mungkin kita akan lihat seperti apa perkembangan nanti ke depannya. Next. Nah, ini terkait dengan RCEP ini, bisa lihat oleh teman-teman semua, ini tidak hanya mengatur masalah perdagangan barang gitu. Jadi ada juga untuk perdagangan jasanya, investmentnya, kemudian juga temporary movement of natural person, jadi masalah pergerakan person ya di dengan negara-negara yang RCEP itu di atau dalam RCEP ini. Juga cooperation untuk SMS ya, small medium enterprises dan juga economic and technical cooperation. Kemudian juga menyediakan atau mungkin rules-rules ketika masalah rules of origin-nya, kemudian trade remedies, sanitary and phytosanitary, dan property, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk tugas dan fungsi saya di Direktorat Jenderal Bea Cukai, jadi kita fokusnya ke masalah trade and goods, di barang-barang yang pergerakan barang lintas negara-negara RCEP ini yang kita akan mengatur dalam skema RO-nya. Dalam paparan asosiasi ini, edukasi ini lebih menekankan gimana sih RO-nya untuk skema RCEP ini. Dan dalam slide berikutnya akan saya paparkan. Next. Nah, ini histori yang saya sampaikan tadi, ini perjalanan panjang juga RCEP kan, karena dimulai sejak 2011, berarti kalau di apa kita lihat hampir lebih dari 10 tahun ya di perundingan itu dilakukan gitu, apa dibahas dengan skema-skema apa saja yang akan dimasukkan dalam agreement ini, kemudian seperti apa nantinya akan diimplementasikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang proses panjang ini yang kita tahu agak lama juga nih. Nah, sebenarnya RCEP ini Indonesia yang menginisiasi ketika menjadi ketua ASEAN tahun 2011 gitu. Kemudian baru bisa terimplementasi 2022 dan 2023 karena masing-masing negara itu punya komitmen atau mungkin implementasi yang berbeda-beda dalam penerapannya. Nah, kita sendiri baru awal tahun 2023 bisa diimplementasikan format RCEP FTA ini dalam hukum domestik kita ya. Kemudian next. Nah, ini bisa dilihat teman-teman semua, jadi dari 15 negara RCEP yang untuk seperti untuk ASEAN Member State ya, untuk Brunei, Kamboja itu mereka mengimplementasikan 1 Januari 2022. Dan juga untuk yang negara di luar ASEAN, ASEAN FTA partner atau FTA kita sebutnya, untuk Australia, China, New Zealand itu sama juga Januari 2022, kemudian Korea 1 Februari 2022, Malaysia 18 Maret 2022, sedangkan Indonesia sendiri baru 2 Januari 2023, sama dengan Filipina yang awal juga bulan Juni kemarin 2023. Sedangkan ada satu negara yang masih belum ya dalam proses di domestiknya mereka, yaitu Myanmar, yang yaitu karena mungkin masalah geopolitik, masalah dalam negerinya yang mungkin belum bisa terimplementasikan di hukum domestiknya. Nah, ini mungkin secara gambar umum yang masalah implementasi dan juga negara-negara lain ya sebagai partnernya ASEAN yang telah mengimplementasikan RCEP ini. Next. Nah, ini kalau perbandingan market access kita bisa lihat secara overall ini kami sudah membuat tabel atau skemanya itu dengan komitmen eliminasi tarif di skema ASEAN plus FTA lain ya, contohnya seperti Indonesia dengan format FTA ASEAN
Australia-New Zealand ya, Free Trade Agreement, CFTA, Indonesia memberikan komitmen tarifnya hampir, eliminasinya hampir total secara 93% dengan CFTA 93% dan dengan ASEP ya, ASEAN Jepang Comprehensive Economic Partnership 91%. Nah, kemudian dalam bakat tapi untuk skema RCEP sendiri memang kita memberikan komitmen yang masih belum sama dengan skema FTA lain gitu. Ini menjadi juga apa hal yang terus nanti berprogres ya, yang dinamika terus berkembang ya ke depannya, di mana nanti karena ini masih baru juga format RCEP ini, makanya kegiatan ini bagian dari kami juga untuk terus memasifkan informasi terkait dengan RCEP sehingga bisa diambil benefitnya bagi teman-teman semua. Kemudian untuk apa akses pasar tambahan dalam RCEP, sebenarnya untuk ada beberapa hal yang potensi yang bisa kita ambil ya, karena ini tujuannya saya sampaikan di awal, FTA ini kita mendorong adanya produk-produk kita yang bisa menembus akses pasar di negara mitra kita dalam skema FTA. Dan untuk China itu ada 33 pos tarif ya yang bisa kita masuk atau tembus ke negara tersebut. Untuk skema produknya di bidang perkebunan, pertanian, otomotif ya, untuk Jepang ada 37 pos tarif yang bisa dimanfaatkan oleh kita gitu. Jadi saya dalam pembahasannya lebih mendorongnya memang secara benefitnya harus kita yang ambil manfaat gitu. Mana kalau kita bicara masalah ekonomi kan, kalau kita bicara ekspor lebih banyak dibandingkan impor itu kan akan menambah PDB kita ya. Jadi itu yang mungkin yang kita dorong terus dengan potensi akses pasar yang bisa kita manfaatkan. Kemudian juga terkait dengan RCEP ini memang dalam perkembangannya ada beberapa hal yang masih tinggi juga masalah tarifnya yang dibandingkan skema FTA lain, tapi ada juga yang lebih menguntungkan dalam format RCEP ini. Mungkin dalam paparan selanjutnya akan saya paparkan. Okay, next. Nah, ini aturan-aturan domestik yang sudah kita tuangkan atau kita buat ya. Ini karena ini RCEP ini adalah konsepnya adalah bukannya head to head loh, atau kemudian antar negara tapi regional ya. Jadi masing-masing itu ada aturan PMK sendiri gitu. Jadi untuk yang negara ASEAN terkait dengan masalah tarif biaya masuk pada PMK nomor 221 itu untuk tarif biaya masuk RCEP untuk ASEAN, ikut ASEAN, negara-negara ASEAN. Yang nomor 222, 2022 untuk Australia, gitu, 23 untuk Korea, dan seterusnya. Nah ini ya yang apa kita buat karena memang berbeda-beda gitu. Nah ini nanti dalam slide berikutnya akan mungkin teman-teman kalau tahu tarif diferensial, common concession, nah itu yang nanti diatur dalam konsep RCEP ini. Nah ini juga perlu mungkin teman-teman ketahui juga bahwa ada dua otoritas ya yang bertindak ketika melakukan kerjasama atau mungkin skema FTA ini. Jadi ada yang issuing authority dan receiving authority. Ini kalau issuing maksudnya adalah ketika barang kita ya diekspor ke negara mitra yang di mana kita sudah mengikatkan perjanjian internasional dalam skema FTA, itu nanti yang menerbitkan SKA-nya itu atau DAB-nya itu dari kementerian OD kita masih di Kementerian Perdagangan gitu. Nah, untuk yang nanti ketika diimpor, diterima di negara tujuan atau mungkin di Indonesia menerima impor barang-barang tersebut, nanti kita yang akan memastikan bahwa apakah memang ini layak diberikan tarif preferensi atau tidak ya, dengan buktinya SKA atau DAB yang dikeluarkan oleh instansi di negara eksportir. Di negara lain itu formatnya beda-beda tuh, ada dari instansi publiknya bisa menerbitkan SKA-nya, ada juga yang dia dari seperti Chamber of Commerce mereka di Korea, dia bisa juga berhak mengeluarkan untuk SKA-nya gitu. Kalau di AW sendiri kan itu lebih arahnya ke para eksportir sendiri yang nanti berhak mengeluarkan sertifikat, ya bisa menyebutnya nanti Certified Exporter atau mungkin Registered Exporter, dan itu yang memang diberikan kewenangan dalam beberapa skema DA. Nah, kita di Kepabeanan dan Cukai, di kita yang akan menerima dengan dokumen tersebut dan memastikan bahwa apakah kelayakannya dan ketentuan terkait dengan masalah RO itu bisa dipenuhi oleh si importir. Terkait masalah originnya, masalah consignment-nya, dan juga masalah procedural provision-nya. Terkait dengan masalah, paling terakhir ini masalah tata laksana kepabeanannya ya, dan hal-hal yang mungkin
dianggap memenuhi ketentuan administratif dari impor barang tersebut. Oke, next. Nah, ini mungkin sedikit masuk dalam ketentuan asal barang atau yang saya sebutkan tadi, ada origin kriterianya, consignment criteria, dan provision. Nah, ini harus ini mungkin perlu tahu juga, ini kalau masalah ketentuan asal barang ini memang akan berbeda-beda di masing-masing FTA, tapi tidak lepas dari konsepnya ketentuan origin seperti diatur dalam WTO origin, ya, WTO agreement on origin, atau mungkin di revised Kyoto Convention masalah origin juga. Tapi nanti memang dalam perkembangannya masing-masing anggota itu akan saling merundingkan gitu, bersepakat terkait dengan apa-apa yang boleh diatur atau boleh di exception, diberikan pengecualian, dan itu yang menjadi keunikan masing-masing FTA. Sorry. Nah, ini saya akan menyampaikan terkait dengan konsep origin kriteria dalam konsep RCEP, RCP ya, bahasa Indonesia RCEP ya, kalau selesai RCP ya. Ini juga masalah consignment kriteria dan procedural provision-nya. Oke, okay, next. Nah, ini kalau secara umum, kalau kita pahami atau kita tahu masalah tentang ketentuan asal barang, itu ada konsep namanya, kalau origin itu masalah economic nationality, ya. Jadi bukannya geographical nationality. Jadi maksudnya economic nationality adalah barang itu bukan serta-merta dianggap berasal dari negara, geografis negara tersebut. Jadi kalau ekonomi itu maksudnya ada di mana barang itu diproduksi. Jadi tidak lagi basis, bukan basisnya adalah geographical nationality, di basisnya adalah economic nationality. Jadi di mana itu diproduksi, nah itu yang dianggap sebagai origin dari barang tersebut. Dalam origin kriteria ini, dalam RCEP ini ada diatur ya. Jadi kalau kita tahu kalau wholly obtained atau WO ini sebenarnya mudah ya, karena ini di mana tidak ada pengolahan atau mungkin proses lebih lanjut atas barang itu, jadi kita bisa pastikan itu berasal dari negara tersebut, seperti untuk binatang hidup gitu, untuk tumbuh-tumbuhan, atau mungkin untuk barang scrap atau mungkin lain-lainnya, itu yang tidak ada kegiatan produksi atau manufacture. Nah, ini menjadi agak rumit ya, ketika itu prosesnya adalah ada kegiatan substantial transformation itu. Jadi ada perubahan yang entah itu nanti arahnya ke tarifnya, kemudian ke cost tarif atau ke heading tarif tersebut, ya, change in tarif classification-nya, dan juga ada perubahan tentuan regional value content, dan ada kegiatan manufacture. Nah, ini origin criteria yang diatur dalam RCEP. Dia ada yang diatur secara WO dan juga PE ini, ya. Jadi PE ini maksudnya adalah proses penggabungan atau mungkin proses lebih lanjut atas barang itu yang diatur atau dan bisa diklaim sebagai origin dari negara tersebut gitu. Kemudian juga ada diatur PSR, Product Specific Rules. Ini ada bisa dilihat secara pembagian, nanti ada pengaruhnya ke substantial transformation atas barang tersebut. Nah, kemudian terkait dengan ini bisa dilihat dari slide yang dilihat teman-teman semua. Jadi RCEP ini menerapkan full list PSR, artinya seluruh pos tarif memiliki PSR masing-masing dan tercantum dalam satu daftar. Jadi ini yang berbeda dengan skema FTA lain, bahwa ini dalam satu list gitu. Jadi bisa dilihat dalam satu list saja, jadi tidak menyulitkan. Ini bisa dilihat kalau kita sudah menyediakan juga link website-nya terkait dengan PSR tersebut. Nah, yang berikutnya juga dalam hal skema originnya di kriteria di RCEP ini, ada kita menerapkan yang berbeda dengan FTA lain, itu basisnya ada accumulation. Jadi mengakumulasikan bahan baku dari negara 15 negara anggota RCEP ini bisa diklaim sebagai bahan baku atau mungkin menjadi produk jadi dari negara tersebut gitu. Kemudian berikutnya ada minimal operation. Nah, ini kalau ini minimal operation maksudnya adalah di beberapa ketentuan origin itu tidak bisa ya disebutkan ketika ada kegiatan minimal operation itu menjadi klaimnya negara yang di mana kegiatan minimal operation dilakukan gitu. Tapi dalam hal RCEP ini bisa dianggap sebagai origin dari negara tersebut. Sebagai contoh, misalkan dari New Zealand misalnya ya, mengekspor atau mungkin memasukkan barang susu gitu ya, untuk 20 kilogram
satu package-nya itu, kemudian masuk ke negara Malaysia, dan negara Malaysia dipecah-pecah tuh, jadi yang 20 kilo itu menjadi lebih 500 gram gitu ya. Jadi ada kegiatan apa tuh, pemecahan ini paketnya gitu. Nah, dalam ketentuan umumnya origin itu tidak diperbolehkan, dan kemudian tidak bisa dianggap sebagai origin dari Malaysia gitu, karena itu bagian dari kegiatan repackaging, atau mungkin itu minimal operation tidak bisa dianggap sebagai origin dari negara Malaysia. Tapi ketika dalam skema RCEP ini gitu, kegiatan tersebut bisa dianggap sebagai origin dari Malaysia gitu. Itu yang diklaim bisa diakui sebagai origin dari Malaysia, walaupun bahan baku itu asal dari New Zealand contohnya, masuk ke Indonesia kemudian diekspor ke Indonesia dan diklaim origin dari Malaysia. Nah, itu bagian dari minimal operation yang bisa diakui sebagai origin dari Malaysia. Itulah keuntungan yang didapat dalam skema RCEP ini. Next. Nah, ini terkait dengan ketentuan kedua, consignment criteria. Mungkin sedikit flashback atau saya tambahkan di awal. Jadi kalau kita tahu untuk ketentuan origin ini, rules of origin ini, RO ini sifatnya adalah akumulatif ya. Jadi harus dipenuhi tiga hal tersebut. Kalau satu tidak terpenuhi, berarti dianggap tidak memenuhi ketentuan origin dan bisa dibatalkan permintaan atau klaim untuk referensinya itu. Ini ya, dengan pengiriman skema dalam RCEP ini hampir sama juga dalam skema lain, bahwa harus langsung dari negara pengekspor menuju negara pengimpor. Ini bisa juga melalui kegiatan transit di baik di negara RCEP atau mungkin non partinya RCEP, namun tidak apa tidak boleh ada kegiatan yang merubah fisik barang tersebut menjadi barang yang berbeda gitu. Di ini dimungkinkan karena beberapa hal memang secara secara transportasi, secara alat pengangkutan bisa jadi mungkin tidak bisa langsung ke negara Indonesia, contohnya bisa dari negara tentulah dari Taiwan gitu ya, dan transit di negara lain dan sebelum masuk ke Indonesia. Namun ya syaratnya itu tidak mengalami proses produksi selain bongkar, muat, ya penyimpanan atau tindakan lain yang diperlukan untuk menjaga agar barang tetap si baik. Nah, nanti ketika pengajuan dokumen impor ke pejabat bea cukai di Indonesia itu harus dibuktikan dengan beberapa dokumen yang harus dipenuhi agar memenuhi ketentuan consignment criteria. Nah, satunya yang umum mungkin nanti diminta mungkin terkait dengan manipulation certificate ini, memang ada kegiatan transit di negara ketiga dan itu tidak ada dan dinyatakan oleh pihak otoritas di negara tersebut. Ini nanti yang harus dipenuhi ketika dalam pemenuhan ketentuan prosedural di impor Indonesia. Next. Nah, ini yang ketiga, masalah prosedural provision atau ketentuan prosedur impor dalam RCEP ini. Jadi pastinya harus dibuktikan asal barang ya, bahwa economic nationality dari barang tersebut memang bisa dibuktikan berasal dari negara yang anggota RCEP ini. Jadi bisa dalam submitnya itu bisa dalam bentuk SKA atau certificate of origin atau dalam bentuk deklarasi asal barang atau DO. Ini yang dibuat oleh, kalau bedanya kalau SKA ini diterbitkan oleh instansi pemerintah atau sesi yang ditunjuk oleh pemerintah di negara pengekspor, diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA. Kalau bedanya di AB ini si eksportir sendiri bisa menerbitkan surat keterangan asal barang tersebut gitu, dia berikutnya ada deklarasi asal barang atau di itu juga disertifikasikan oleh otoritas yang berwenang di negara ekspor. Nah, keuntungan lain dari RCEP ini juga nanti ada aturan yang diatur bahwa untuk PIB dengan barang impor senilai di bawah 200 itu $200 ya, dapat dikenakan tarif referensi tanpa harus melampirkan SKA konversi atau DAB. Untuk detailnya bisa lihat dari ketentuan PMK nomor 29 2002 mengenai tata cara pengenaan tarif biaya masuk sebagai berdasarkan skema RCEP. Nah, dalam perkembangan juga nanti ke depan ya, karena ini juga baru prosesnya mungkin
implementasi baru September, sekarang lebih sekitar 9 bulan, nanti memang akan dibangun kerjasama lebih teknis lagi, seperti contohnya untuk pembangunan e-form gitu, untuk penyerahan elektronik ke sertifikat of origin masing-masing negara CP. Selama ini yang sudah berjalan seperti e-form di beberapa skema FTA, seperti di A3, CFTA sudah berjalan ya, tapi beberapa ini untuk RCP ini memang masih proses gitu, karena baru ya, dan ini terus kita gaungkan atau kita sosialisasikan kepada pengguna jasa pabean cukai, juga pastinya juga buat masyarakat apakah menjadi benefit dari RCP ini. Ini untuk yang skema deklarasi hasil barang baik any exporter atau producer itu saat ini hanya diterapkan oleh Jepang, Australia, dan Selandia Baru. Dengan kita sendiri masih memiliki waktu 10 tahun ya sejak pembelakuan persetujuan SP ini untuk menerapkan jenis DAB, deklarasi hasil barang. Next. Nah, ini mungkin karena kegiatannya lebih mendorong kita semua agar bisa menembus akses pasar ya di negara mitra kita, negara SP ini. Makanya selanjutnya kita paparkan terkait dengan masalah prosedur penerbitan SKA dan DAB di Indonesia gitu, yang ini kita kutip dari data di Kementerian Perdagangan karena mereka selaku issuing authority terkait dengan nanti penerbitan SKA. Secara teknis nanti bisa dilihat, bisa dibaca oleh teman-teman semua seperti apa prosedur yang harus dilakukan agar bisa didapatkan bentuk keterangan barang tersebut ya, baik yang nanti dikenal oleh Indonesia melalui Kementerian Perdagangan, dan nanti bisa bentuknya adalah SKA atau permohonan DAB, karena di beberapa FTA DAB ini memang sudah kita laksanakan juga, tapi untuk belum laksanakan di Indonesia. Okay, next. Ini juga hal-hal penting juga yang mungkin teman semua bisa lihat dengan ketentuan atau mungkin persyaratan pengajuan SKA itu, SKA ini maksudnya saat pemerintah instansi penerbit SKA ya sesuai dengan alamat pada B, dan pendukungnya yang dibutuhkan ada ini B-nya, NBWP, izin usaha, dan itu pasti sekarang pasti lebih mudah ya karena sistemnya sudah online semua, saya yakin di pemerintahan, dan bisa di ajukan secara lebih baik ya, nggak harus ke pengajuan secara manual lagi, jadi bisa karena Kemendag sendiri di slide sebelumnya sudah menyediakan fasilitas pengajuan secara online terkait dengan permohonan SKA tersebut. Next, ini juga bisa dilihat sendiri ya, di teman-teman bisa dibaca ya bersama-sama untuk syaratnya. Eksportir harus dapat sebagai eksportir register atau sertifikat melalui SKA, dan dengan pendukung dibutuhkan ada NIB, izin usaha, dan hal-hal teknis lain yang bisa dibaca nanti di Peraturan Kementerian Perdagangan nomor 111 tahun 2018 terkait dengan apa yang perlu dipenuhi ketika ingin mendapatkan hasil barang dari Indonesia ketika ingin diekspor ke mitra di negara SP lain. Next. Next, ini hal lain yang perlu kita ketahui bersama. Nah, ini yang saya sampaikan ada skema namanya dalam hanya di RCP ini ya, di skema tarif diferensial. Jadi ini basisnya adalah proses offer and request ya di antara negara mitra untuk menyepakati tarif yang akan diberikan atas suatu barang masuk dalam pasar domestik mereka gitu, tarif komitmen. Ini yang ada agak unik juga karena kalau kita bicara tarif diferensial dalam skema RCP ini memang tarifnya yang berbeda untuk barang yang sama dari masing-masing negara RCP. Jadi lebih arahnya itu yang apa memang berbeda gitu dalam hal kena tarifnya itu, makanya perlu dalam perkembangan itu ada kesepakatan, ada hal-hal yang dikomunikasikan masing-masing negara RCP sehingga bisa ditarif dapatkan tarif yang apa saling menguntungkan gitu. Kemudian ada juga nanti dalam slide berikutnya, kalau tarif yang sama itu common concession yang diatur dalam skema RCP ini, bahwa tarif untuk satu barang itu akan sama ya ketika masuk ke masing-masing negara RCP.
Sebagai contoh, dengan skema bilateral ya antara Indonesia dengan Jepang, masukan impor dari Jepang ya untuk screw rings ini itu dikenakan tarif 12,5%. Dan dengan skema untuk regional, seperti contoh untuk yang skema ANZ FTA itu dari negara ASEAN, Australia, New Zealand ya 5% barang yang sama. Nah, dalam skema RCEP ini nanti akan berbeda-beda gitu ya. Itu yang perlu diperhatikan. Ini maksudnya lebih arahnya memberikan perspektif pada kita semua bahwa sebenarnya kita punya pilihan-pilihan nih. Terutama untuk ya kegiatan impor ya atau bahkan juga ekspor artinya di mana mana skema yang memang menguntungkan dalam hal kegiatan contohnya untuk tarif yang lebih rendah dalam hal importasi atau mungkin ketika kita ingin ke negara mitra FTA mana yang tarifnya itu memang lebih menguntungkan. Sebagai contoh dengan Cina sendiri kita ada dua skema FTA ya, ASEAN China FTA dan dengan konsep dan yang kedua RCEP ini. Dengan Jepang ada tiga skema FTA yang bilateral ya apa yang Indonesia Jepang dan yang ASEAN Jepang, ASEAN Jepang Comprehensive Economic Partnership dan skema yang RCEP. Untuk yang dengan Australia ya kita ada apa tiga skema juga ya Indonesia Australia, ASEAN Australia dan RCEP. Ini maksudnya lebih memberikan pilihan-pilihan kepada apa kita semua ya, terutama untuk para pelaku importir ya, juga akses untuk di luar negeri untuk eksportir, sehingga bisa dapat tarif mana yang menguntungkan karena kita tahu secara dan internasional tarif ini hal yang memang menjadi apa hal yang krusial juga gitu, itu menjadi tambahan kos juga bagi pelaku usaha dengan tarif yang lebih rendah diharapkan. Flow-nya itu capital flow-nya perusahaan akan menjadi lebih efektif ya karena pembayaran pajak itu sudah pastinya. Nah, ini maksudnya kita memaparkan ini lebih arahnya memberikan perbandingan mana-mana yang menguntungkan dari skema yang ditawarkan ketika Indonesia mengkonklud suatu kerjasama perdagangan internasional dengan skema FTA ini. Oke, next. Nah ini yang saya sampaikan tadi ada common concession, jadi tarif referensi yang besarnya sama untuk seluruh pihak atas suatu barang originating yang sama. Jadi ini juga secara bertahap ya, jadi karena ini bentuknya adalah jangka panjang bentuk jasa perdagangan bebas ini, jadi ada komitmen tarif yang diminta oleh masing-masing partner gitu untuk suatu barang itu apakah pastinya awalnya mungkin tinggi, tapi dalam setahun atau lima tahun ke depan diharapkan jadi lebih rendah. Kalau yang tarif diferensial, ini yang ada pembedaan tarif atas suatu barang objektif yang sama. Nah, ini nah yang uniknya dari RCEP ini bahwa seperti saya sampaikan di awal tadi, memang karena ini melibatkan ASEAN dan juga lima mitra kita di ASEAN, gitu, makanya ada 6 PMK tarif yang berbeda untuk masing-masing negara tersebut. Jadi konteksnya untuk ASEAN, Australia itu ada tarif yang nanti berbeda gitu, dibandingkan dengan skema FTA lain yang hanya memiliki satu jadwal eliminasi penurunan tarif, jadi hanya satu PMK saja. Gitu. Kemudian juga yang kedua, karena proses perundingan pembukaan aset pasar berangkat dilakukan secara bilateral ya. Jadi yang saya sampaikan tadi ini konsepnya adalah komunikasi antara Indonesia dengan mitranya di lingkup ASEAN dan juga lima mitra negara lain ya, melalui Jepang ya, Korea, China dan New Zealand dan Australia. Makanya ini yang memang dalam perkembangan ke depan akan semakin intens komunikasi yang dilakukan antara negara kita dengan mitra kita di lingkup ASEAN dan lima negara mitra kita dalam skema RCEP ini. Kemudian juga dalam RCEP ini dikenal common concession dan tarif diferensial. Nah, kalau secara apa secara kuantitatif cost tarifnya itu ada 10.000 lebih ya, 10.016 cost tarif yang sudah disepakati dalam format session yang dikomitmenkan. Namun ada 1.368 cost tarif yang masuk dalam konsep tarif diferensial. Ini tarif diferensial ya secara general ya, kalau teman-teman tahu ini dulunya memang diinisiasi oleh dua negara ya, untuk China dan India, tapi India tidak melanjutkan dalam pembangannya. Ini yang nanti menjadi uniknya dalam format RCEP ini. Nanti ketika tarif diferensial lagi, dibagi lagi nih, ada tarif yang bersifat umum atau yang khusus gitu.
yang appendix to annex 1 ya. Jadi, kalau yang nanti dalam slide dikelirkan seperti nanti kita paparkan terkait dengan tarif diferensial. Okay, next. Nah, ini terkait dengan penelitian harga asal barang oleh kita di BGBC selaku receiving authority. Nanti ada ketentuan yang harus dipenuhi, ya ini pastinya secara prosedural akan bisa dibaca sendiri di tempat saya ini. Jadi ada origin criteria-nya, persaingan, dan sampai yang poin 8. Oke, okay, next. Mungkin biar lebih cepat juga naik dan terakhir itu slide dari saya ya, terkait dengan laporan SP. Terima kasih teman semua atas perhatian dan juga semoga bisa bermanfaat dan memberikan informasi tambahan kepada kita semua. Dan jika ada pertanyaan atau mungkin diskusi di Pak Thompson, Mandu ya, dan dengan senang hati kita akan coba bareng-bareng kegiatan. Terima kasih. Oke, terima kasih sekali nih pemaparan materi dari Bapak Ozi ya. Tentunya sangat memberikan pengetahuan dan informasi dan pencerahan ya, dan pasti itu akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian, terutama apalagi ketika perusahaan Bapak Ibu melakukan kegiatan impor dan ekspor. Banyak hal yang pasti kita bisa lihat karena di sini ada opsional baru yang kita bisa gunakan dan manfaatkan ketika kita melakukan kegiatan impor. Karena kita berbicara impor, tidak pernah kita bisa membandingkan mana tarif yang akan menguntungkan bagi kegiatan kita. Nah, kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, nanti juga kami akan buka untuk live session ya yang telah masuk melalui via link registrasi dan Zoom webinar. Nah, sebelum kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila dalam sesi tanya jawab kami tidak dapat menanggapi semua pertanyaan karena keterbatasan waktu yang ada. Mungkin saya mulai dari pertanyaan pertama. Ini ada dari Bu Sri Handayani. Ya, pertanyaan yang pertama adalah sebelum ada RCEP, Indonesia sudah terlebih dulu menjalin sejumlah FTA ya, Free Trade Agreement ya, seperti tadi disampaikan ada ASEAN China, ASEAN Korea, ASEAN Australia, New Zealand ya kan. Terus baik dalam bentuk regional maupun bilateral kayak tadi Indonesia Jepang ya, kayak Indonesia Pakistan itu bilateral dengan sejumlah negara anggota RCEP. Nah, pertanyaannya adalah lantas kenapa sih Indonesia masih mau bergabung dalam RCEP? Kan sudah ada nih tadi, sudah ada yang IP-nya, bahkan tadi Jepang kita lihat sampai ada 3 nih. Kenapa nih seperti itu, Pak Uji? Mungkin bisa dijelaskan. Okay. Terima kasih Bu Sri Handayani atas pertanyaan yang disampaikan. Ini pertanyaan menarik ya. Memang menjadi pertanyaan kita semua juga ini. Kenapa kita ketika sudah sejauh ini kan saya sebutkan ada 18 ya skema IP yang sudah kita sepakati kita laksanakan, tapi ada tambahan lain konsep RCEP ini ya, sama FTA dan skema RCEP ini yang kita masuk juga gitu. Nah, ini sebenarnya tak lepas dari sebenarnya kita mengharapkan akses pasar yang saya sebutkan tadi ya. Jadi keywordnya adalah kita mengharapkan bahwa kita mendapatkan akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk kita, di mana pastinya ketika kita bicara skema FTA itu ada perlakuan tarif yang treatmentnya yang memang berbeda, yaitu tarif preferensi yang diberikan. Jadi di banyak pandangan juga sebenarnya ini memperluas pilihan-pilihan yang nanti kita buka ke negara mitra FTA, sehingga produk kita ya, untuk ekspor kita ini bisa lebih banyak bisa masuk ke negara mitra, yang dimana tarif preferensi yang diberikan akan lebih rendah dibandingkan tarif MFN tersebut. Selain itu juga dalam pandangan kami di pemerintah banyak melakukan kerjasama berdagang bebas. Memang selain untuk tujuan di mana kita ekspor itu akan banyak diandalkan, karena kalau kita bicara tentang konsep PDB itu kan kalau selisih ekspor yang lebih banyak ekspor pasti akan menguntungkan untuk negara ya. Ini sama juga kita mendorong banyak ekspor sehingga bisa produk kita bisa masuk ke market pasar di luar di mitra kita. Dan kemudian ini juga ini bagian dari yang di slide sebelumnya dipaparkan bahwa itu bagian dari mega FTA ya, di mana itu hampir sepertiganya ya dari foreign direct investment-nya dengan gerakan barang itu ada di negara-negara ASEAN dan 5 mitra negara tersebut, terutama dengan negara emerging countries ya yang baru menjadi negara maju di Asia, Cina, Jepang, Korea,
dan terdekat kita Australia dan New Zealand, makanya kita melakukan kerjasama dalam konsep RCEP ini. Dan demikian Bu Handayani. Terima kasih Pak Ozi. Ya Bu Sri, kalau memang masih kurang puas bisa nanti di email, nah nanti kami akan lanjutkan jawab. Nah, sekarang ini juga ada pertanyaannya, bagaimana perkembangan implementasi RCEP sejauh ini di Indonesia? Misalnya nih, apakah sekarang yang menjadi favorit ya dibandingkan dengan FTA yang lain yang sudah ada? Misalnya kan Pak Ozi ini kan sudah pasti melakukan monitoring, evaluasi terkait dengan penerapan dari FTA. Misalnya nih kita bandingkan, kalau saya misalnya ngimpor barang dari China, udahlah pakai ACFTA aja lah yang udah terbiasa gitu loh. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, kalau misalnya juga saya impor dari Korea, udahlah ngapain susah-susah nih ada RCEP, padahal kan pakai aja yang ASEAN Korea gitu kan, sudah dia sudah e-form, sudah segala macam. Nah, maksud saya ini pertanyaannya adalah apakah sekarang ini FTA ini setelah FTA RCEP ini setelah melakukan monitoring evaluasi itu dibandingkan FTA yang lain ini itu dia dibandingkan yang FTA yang sudah ada itu sudah menjadi favorit nggak sih ini RCEP ini? Ini pertanyaan dari Pak Firhansyah yang ada di Tangerang. Monggo Pak. Oke. Terima kasih Pak Firansah, ini memang menjadi tantangan juga buat kita semua di pemerintahan ya, gimana kita bisa mengoptimalkan skema RCEP ini agar menjadi apa, skema yang menguntungkan bagi negara kita. Tapi memang dalam analisa saya sampaikan, ini termasuk baru juga, baru terbatasi selama 7 bulan ya dibandingkan skema FTA lain, memang ini belum menjadi hal yang benefit juga untuk kita ya, dalam artian untuk akses pasarnya ke negara lain atau mungkin untuk kegiatan importasinya. Ya, dibandingkan mungkin dengan skema FTA yang lebih dulu ya seperti ASEAN China FTA atau kemudian juga dengan A3 yang sudah lebih dulu. Nah, ini memang tapi ada beberapa keuntungan yang didapat di dalam data kita ini ada beberapa produk itu yang lebih rendah tarifnya dengan skema RCEP. Contohnya seperti untuk kertas itu lebih rendah dibandingkan skema FTA lain atau untuk pemasukan importasi kendaraan alat berat itu lebih rendah tarifnya. Sebagai contoh kita tahu untuk kegiatan seperti nikel ya di Sulawesi dan di Ternate itu dari China itu menggunakan skema RCEP karena pemasukan seperti untuk alat beratnya itu lebih rendah tarifnya dibandingkan dengan skema ASEAN China gitu. Tapi kedepannya semoga ini menjadi tantangan juga ya agar bisa lebih dimaksimalkan skema RCEP ini sehingga mendapatkan benefit kita dari pihak baik dari importer atau dari eksporter kita. Jadi demikian Pak Ozi. Oke. Terima kasih Pak Ozi. Berikutnya mungkin saya akan kembali bertanya ya. Ini kalau kita baca berita kan sebenarnya bisa dikatakan bahwa kita juga sudah menjalin kerjasama dengan ASEAN, dengan India ya, dengan India tentunya. Dan tidak dapat dipungkiri bahwa ada juga kabar bahwa India itu dari awalnya kok kenapa sih dia sudah masuk terus dia keluar dari RCEP gitu loh. Kira-kira apa sih alasan India keluar dan apakah India menganggap bahwa RCEP itu tidak menguntungkan? Mungkin kita juga pengen tahu tuh informasinya terkait hal itu. Silakan. Oke, terima kasih Pak Muson dan pertanyaan juga menarik juga ini. Ini saya pikir ini karena ini kita hanya tahu mungkin secara dari informasi ya, karena ini menjadi internal politiknya kemungkinan kebijakan politik di India sendiri kenapa ketika di awal-awal perundingan mereka masuk tapi di last minute-nya mungkin nggak masuk dalam RCEP ini. Tapi memang kita tahu India sendiri itu sebenarnya belum pernah menjalin kerjasama perdagangan bebas dengan China gitu. Informasi itu yang perlu tahu juga mungkin ya tapi ini jadi hanya domestiknya India sendiri karena pastinya ada kekhawatiran mungkin terjadi ketidakseimbangan gitu antara kegiatan pemasukan barang dan juga pengeluaran barang yang melalui impor ya ekspornya itu yang tidak equal antara India dengan China karena India sendiri ya sampai tadi memang ternyata belum pernah jalan kerjasama perdagangan bebas dengan India gitu. Sedang kita sendiri kan sudah dalam skema ACFTA itu sudah ada gitu. Jadi itu mungkin satu kekhawatiran juga ya yang kalau kita baca di informasi di media itu dikhawatirkan mungkin akan banyak produk-produk dari India yang tidak balance yang masuk ke negara dari China ke negara India tapi tidak sebaliknya. Itu mungkin yang hal-hal yang kekhawatiran itu mungkin yang mereka menarik diri dalam kesepakatan. Oke,
Demikian, Pak. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang mau live pertanyaan atau yang sudah ada di Q&A, tolong diperlihatkan yang sudah masuk selama kita tadi pemaparan materi. Ada di Q&A? Bisa diklik? Oke, ada yang resen di sini, ada Pak Abdullah Musabar. Mungkin saya allow dulu to talk, jadi nanti langsung bisa direct. Silakan Pak Abdullah. Pak Abdullah, silakan Pak. Pak Abdullah. Pak Abdullah. Oke, mungkin lagi siap tadi sudah posisinya resen. Kalau tidak ada di Q&A, ada lagi di Q&A yang di Q&A mungkin pertanyaan direct tadi dari yang diketik. Belum ada. Oke, ini ada lagi pertanyaan yang sudah masuk dari kita kumpulkan dari link registrasi dari email. Ini mungkin contoh ya. Apakah bisa diberikan contoh jenis barang apa saja yang komitmen tarifnya ya lebih rendah ya di RCP dibandingkan dengan FTA lain? Lalu di mana ya, tadi kira-kira kita bisa ngecek perbandingan tarif antara skema FTA yang RCP ini dengan yang lainnya? Terima kasih atas pertanyaannya yang disampaikan ke kami. Tadi saya sudah sampaikan di dalam apa pemaparan saya sebelumnya, sepertinya memang ada beberapa item barang ya yang secara tarifnya itu lebih rendah dengan skema RCP dibandingkan skema FTA lain gitu. Jadi tadi untuk kertas, kemudian untuk memasukkan alat berat, ya, untuk produksi ya itu. Lebih rendah dengan skema FTA lain. Makanya dari data kita itu pemasukan barang impor itu seperti alat berat itu kegiatan produksi nikel ya di Sulawesi itu ada di Morowali dan Ternate gitu. Yang ya, yang jadi favorit juga pemasukan barang dari negara lain seperti Cina ya yang benar dibandingkan skema FTA lain. Nah, untuk ketiga masalah di mana kita bisa cek ya perbandingan tarif nanti teman-teman bisa masuk ke website-nya NSW kita di Indonesia National Trade Repository NTR, INTR ya. Jadi itu bisa dilihat data-data atau mungkin perbandingan tarif yang bisa dicek mana yang tarif yang lebih rendah dan menguntungkan ketika mungkin kegiatan importasi dan juga sebaliknya ketika kita melakukan kegiatan ekspor gitu. Demikian. Okay. Terima kasih. Ini ada yang resen lagi? Oh iya. Ini mungkin pertanyaan ya, tapi yang pertama itu tadi kalau sangat penting RCP bagi Indonesia, saya pikir itu sudah terjawab tadi Pak Musafar. Dan ini ada pertanyaan juga, apa yang membedakan dasar perhitungan ROO antara RCEP dengan FTA lainnya? Maksudnya rule of origin-nya antara RCEP dengan free trade agreement yang lainnya. Ada nggak yang membedakan dasar perhitungannya? Oke. Okay. Terima kasih dari teman-teman semua yang sudah menanyakan atau ingin mengetahui lebih ya terkait dengan perhitungan RO dalam skema RCEP ini. Tadi saya sempat jelaskan juga bahwa ada setidaknya dua hal yang kita dapat keuntungan ya dengan skema RO ini dalam skema RCEP dibandingkan dengan FTA lain, yaitu pertama ya salah accumulation dan minimal operation itu gitu. Jadi dalam beberapa skema FTA untuk dua hal itu tidak bisa diklaim sebagai origin dari negara tersebut ketika ada kegiatan minimal operation dan juga accumulation tersebut gitu. Tapi dalam skema RCEP ini sepanjang itu dari negara anggota RCEP dia bisa diklaim sebagai originnya dari negara tersebut gitu. Yang tadi saya sebutkan contohnya seperti misalkan ekspor New Zealand masuk ke Malaysia Malaysia mengimpor susu gitu ya di package 20 kilo kemudian dipecah-pecah di Malaysia. Ini sebenarnya kan kegiatan repackaging yang bagian dari minimum operation di mana skema FTA itu tidak bisa diklaim sebagai origin dari Malaysia, tapi ketika itu masuk skema RCEP itu ketika di ekspor ke Indonesia dari Malaysia bisa diklaim sebagai origin dari Malaysia gitu. Itu makanya keuntungan yang didapat. Dan selain itu juga ada masalah keuntungan tarif itu ya, kemudian tarif ada dua tarif yang diperkenalkan yaitu tarif differential dan compensation, dan itu nanti bisa pilihan menjadi pilihan juga bagi teman-teman semua mana yang memberikan benefit terkait dengan pengenalan tarifnya. Mungkin Pak Musun. Terima kasih, sangat jelas sekali. Ada yang angkat tangan? Oh ya, ini ada Pak siapa nih? Pak Aditya. Pak Aditya ya. Bertanya secara langsung saya persilakan. Coba diklik dulu Pak Aditya.
Bisa. Bisa dikasih kesempatan untuk bicara, Pak Aditya? Pak Aditya, silakan Pak Aditya. Halo, selamat pagi Pak Nelson dan Pak Ozi. Pagi Pak, pagi-pagi Pak, pagi Pak. Iya, Monggo pagi. Pak Aditya. Iya, oke, baik Pak. Menarik sekali Pak terkait RCEP ini. Tadi juga dibandingkan dengan yang susu, contohnya itu kalau di RCEP ke Malaysia itu repackaging itu udah termasuk dalam RCEP. Nah, boleh tahu Pak? Saya kan ada terkait importasi iron and steel tuh Pak. Nah, dan dalam artian itu kan RCEP sekarang masih baru, dan kalau saya lihat tadi barusan yang ngecek di NTR masih 12,5% sekarang ini. Dan kalau di ASEAN China FTA ini udah bisa sampai 0% gitu Pak. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan padahal China juga dalam RCEP tapi kok bisa berbeda tarifnya gitu Pak? Apakah pertimbangannya gitu Pak antara SCP dengan ASEAN China FTA gitu Pak? Contohnya kayak tadi besi baja 7318 1510 HS code-nya Pak. Mungkin itu saja Pak yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, ini pertanyaan menarik juga ya Mas Aditya ya terkait dengan pembedaan tarif atas ini sorry barang sejenis berarti ya Mas Aditya ya sampaikan untuk baja itu ya Ya. sebelum tapi untuk RCP nyata masih tinggi. Memang dalam monef kami kemarin memang ada beberapa hal juga yang apa menjadi apa hal yang tidak terlalu benefit juga ya, kemudian karena ini masih berproses ya, itu belum dimaksimalkan oleh importer kita terkait dengan skema RCP ini, karena masih ada hambatan tarif yang lebih tinggi dalam skema RCP dibandingkan skema FTA lain. Ini menjadi tantangan juga ya, di mana kita bisa mengkomunikasikan ini, karena saya sebut tadi karena ini RCP ini adalah konsepnya adalah komunikasi dengan pihak partner kita itu yang nanti aturan-aturan terkait itu memang harus dikomunikasikan ke kementerian atau mungkin lembaga-lembaga yang mengatur terkait dengan mengenai tarif ya yang lebih 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 tinggi untuk skema dibandingkan skema FTA lain. Jika mungkin Mas Aditya jika ada pertanyaan terkait dengan teknisnya nanti bisa. Kita juga ada menyediakan fasilitas consultation ya di website kita di bcukai sorry di fta.bcukai.go.id itu masalah hal-hal yang masalah prosedural hal-hal yang mungkin yang lebih detail nanti bisa ditanyakan ke kita ya sehingga bisa nanti bisa memberikan informasi yang jelas pada teman-teman semua di sebagai praktisi di import dan ekspor gitu. Mungkin Oke. Terima kasih Pak Baik, Uli. terima kasih Pak. Oke, terima kasih juga Pak Aditya. Karena melihat waktu kita sudah jam 11, ya berarti saya harus mengakhiri sesi tanya jawab kita dan dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini maka berakhir pula lah acara kita pada hari ini. Saya sangat mewakili Asegap Hamsa dan Partners ya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaan, ya juga sudah hadir dan juga kepada Pak Ozi Diva yang sudah memberikan pemaparan materi dan jawaban dari pertanyaan para peserta. Apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, ya silakan mengirimkan email kepada kami di text@ahp.id. Sekali saya ulang lagi, text@ahp.id. Kami juga akan berusaha untuk merespon semua pertanyaan Bapak Ibu yang via email yang disampaikan via email dan mohon ditampilkan ada link feedback. Kami mohon sekali Bapak Ibu sekalian untuk memberikan feedback kepada acara kami, tolong memberikan masukan apa yang harus diperbaiki dalam hal apa saja dan apa topik-topik yang akan ada akan kita tampilkan ke depan. Sangat penting sekali dan demikianlah acara text conversation pada hari ini. Apabila ada kekurangan ataupun hal-hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan dan semoga materi yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan juga bagi perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, salam sehat dan sukses selalu. Sampai bertemu pada acara Text Conversation Series berikutnya. Selamat siang.